Di suatu malam, ada seorang cewek yang lagi hamil tiba-tiba diserang oleh zombie di tengah hutan. Untung saja cewek ini punya palu ajaib dan bisa mengalahkan zombie itu. Tapi tiba-tiba ada lagi nih zombie yang muncul dari belakang dan langsung menggigit leher cewek itu. Lalu setelah berhasil mengalahkan zombie itu, cewek ini tiba-tiba merasa kalau dia mau melahirkan. Dan setelah beberapa jam berjuang, akhirnya cewek ini berhasil melahirkan. Tapi gak lama kemudian, gara-gara digigit sama zombie, cewek ini juga mau berubah jadi zombie. Nah, supaya dia tidak memakan anaknya sendiri, dia langsung mengikat badannya di sebuah pohon. Tapi tiba-tiba ada zombie lain yang muncul dan mau memakan bayi itu. Untungnya, bayi itu berhasil diselamatkan oleh ayahnya yang langsung datang untuk menyelamatkan dia. Waktu pun berlalu dan sekarang bayi itu sudah besar nih, tapi ibunya tuh harus dikurung di dalam sebuah gudang supaya tidak mengancam warga sekitar. Nah, yang sayang sama ibunya, coba komen dong. Yang mau ibunya masuk surga, langsung like dan subscribe ya.